Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai ya? Ini sebentar ya, kalian 2000. Oh iya, ini yang baru pada ya pulang dari itu ya. Apa namanya? Dindam itu ya. Iya, Pak. Dari berbagai apa, Pak? Oke, salah-salah. Bentar. Saya buka aja. Oke, dan kalian kan yang ke Karang Sambung ya? Iya, Pak. Oke. Jadi mungkin saya akan, biasanya kan setelah saya, Bu Nani, terus Pak Azhar, saya lagi. Nah, karena kalian ke Karang Sambung, saya mungkin ikut. Saya nggak tahu bisa panel atau tidak, karena sekarang kan lagi akreditasi ya, jadi ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, tetapi agar di sana nanti kalian juga dapat kuliah saya gitu ya tentang hidrogeologi. Jadi minggu depan saya masuk lagi, kan berarti kalian berangkat tanggal 28 Pak, sampai 29 ya. Oke, saya nggak tahu nih, ke Jogja dulu ke Bu Ida, terus bareng ke sana nanti saya lihat lah. Karena tapi yang pasti di tanggal 30 insya Allah bisa ikut. Oke, nanti saya lihat jadwal ya, karena kan ada resporti malam ya, dan diskusi dan sebagainya. Oke, hari ini saya hidrogeologi ya. Maaf, saya punya 29 kelas, jadi kadang saya agak lupa saya hari ini ngejar apa. Oke. Ya. Jadi, tahun ini kan ada PAI ya. PAI, Persatuan Rakyat Indonesia, juga tentang membahas tentang hidrogeologi. Nah, saya menggunakan hashtag hidrogeologi ini sebagai air tanah berkelanjutan dan berkeadilan ya. Kenapa? Ada banyak isu di air tanah ini ya, terutama terkait dengan keadilan ya. Jadi hilangnya Undang-Undang 7 tentang sumber daya air tidak terlepas dari masalah air tanah ini ya. Nah, kalau saya tanya ya, siapa yang di rumahnya ada sumur dangkal? Ada? Atau yang di rumahnya ini tidak menggunakan air PDAM? Ada nggak? Masih ada nggak di? Saya, Pak. Oke, di Pak, tunjuk tangan aja, raise hand. Berapa banyak yang di rumahnya tidak menggunakan PDAM? Oke. 4 5 6 ya. 7 orang. Oke, ada 7 orang ya masih menggunakan air tanah. Ini nah, kalian kan bisa melihat sumurnya ya? Sumurnya bisa kelihatan kan? Si lubang sumurnya bisa kelihatan nggak? Atau udah ditutup? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, kalian kan bisa melihat muka airnya ya, yang disebut sebagai water table. Jadi kalau kalian buka sumurnya, lihat airnya kelihatan di situ, sebab, maka itu adalah muka air tanah ya, kita sebut sebagai muka air tanah. Nanti kita klasifikasi lagi air tanah tertekan dan air tanah tidak tertekan. Oke, lalu apa yang akan kita pelajari di dalam kuliah ini ya, dalam kuliah
air tanah. Oke. Jadi ini ada 16 kali pertemuan ya. Kita sudah hitung, jadi sampai bulan Desember itu memang pas 16 kali pertemuan. Masanya adalah pertama kita akan bicara tadinya kenapa, misalkan saya bertanya apakah di tempat kalian ada air sumur, gitu. Karena sebetulnya kalau melihat sumur tersebut itu bisa interaksi antara air permukaan dengan tanah. Simpelnya, pada saat hujan ya, apakah sumur kalian lebih dangkal? Mana yang punya sumur tadi? Pada saat hujan ya, ini kan muka air ya, nanti kalau memang belum sempat bisa dilihat lah ya. Pada saat hujan ya, apakah muka air sumur kalian lebih dangkal dibandingkan pada saat kemarau? Belum pernah ngeliatin ya, tadi Carmilla ya yang punya sumur ya? Ya Pak. Ya, belum pernah, nanti sekali-kali diliatin ya. Jadi, karena begitu hujan, kemudian air sumur kalian naik, maka bisa dipastikan bahwa kondisi air tanah kalian, air sumur tersebut berasal dari hujan. Nah, dari situ, satu hal yang bisa kita simpulkan adalah sumber air tanah itu salah satunya adalah air hujan. Ya. Makanya kenapa kuliahnya jadi ada yang menyebut hidrogeologi, ada yang menyebut hidrogeologi, geohidrologi ataupun hidrogeologi. Nah, artinya apa? Ketika kita mau bicara cadangan air tanah, maka kita bicara dulu sumbernya, yaitu hujannya tadi itu, ya. Oke. Nah, ketika kita bicara sumber air tanah tadi salah satunya adalah hujan, maka kita bicara siklus hidrologi, ya. Bagaimana nanti air mengalir dari penguapan dan seterusnya kemudian masuk ke dalam air tanah. Nah, setelah itu ketika hujan terjadi, ya, maka yang kalau kalian lihat itu hujan misalkan ya, air itu menggenang kan. Jadi kalau kalian lihat di depan rumah itu ya, ketika hujan terjadi, terjadi genangan kan. Terus kemudian lama kelamaan genangan tersebut jadi hilang kan. Ya. Nah, itu nanti makanya kemudian pada saat kita melihat air tergenang tersebut, kita melihat dua hal. Yang pertama adalah sifat aquifer. Yang kedua prinsip ion air tanah ya. Jadi mengapa air yang tergenang tadi kemudian turun ke dalam tanah? Jadi prosesnya kalau dibayangkan hujan turun di dalam di atas tanah, ada yang masuk, ada yang mengalir kan? Kan gitu kan. Jadi kalau kalian bayangkan hujan terjadi ya, air mengalir di permukaan, masuk ke saluran sungai, kemudian mengalir sampai jauh ya. Nah, berarti ada proses masuknya air ke dalam tanah, ya. Itu yang disebut dengan prinsip air tanah. Oleh karena itu, ya, salah satu misalkan ketika kita ingin menaikkan muka air tanah, maka filosofi dasarnya adalah memasukkan air hujan tadi ke dalam tanah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memasukkan air permukaan tadi ke dalam tanah? Kan itu. Lalu muncullah istilah biopori, drumpori, dan seterusnya. Jadi, filosofi itu sebetulnya dengan tujuan memasukkan air hujan, karena tadi salah satu sumber air tanah adalah air hujan. Jadi, sebisa mungkin, ya, dan secara alami, bahwa air tanah, air hujan itu harus kita masukkan ke dalam tanah. Apa manfaatnya? Ya, kalian tahu, tidak banjir dan sebagainya. Tetapi, ya, tidak juga setiap daerah bisa meresapkan air ke dalam tanah. Karena kita tahu ada sifat tanah, kan? Sifat batuan. Ya. Kalian bicara porositas, bicara permeabilitas, itulah yang menyebabkan, ya, yang menyebabkan tidak semua daerah menjadi zona resapan air tanah. Nah,
Ketika kita tahu border tersebut adalah zona resapan air tanah, maka dilakukan konservasi air tanah. Jadi fungsi dari pemahaman ini, ya, satu adalah memanfaatkan eksplorasi ataupun ekstrak air tanah. Di sisi lain juga kita harus memahami daerah konservasi air tanah. Ya. Proses-proses tadi tersebut, ya, apakah rumah saya termasuk zona konservasi, rumah Said termasuk zona eksplorasi, itu dilakukan dengan penyelidikan air tanah. Ya. Proses penyelidikan air tanah sendiri, ya, maka kita akan dua sisi. Yang pertama, dari sisi konservasi, berapa banyak air yang bisa kita resapkan ke dalam tanah. Ya. Yang kedua, berapa banyak air yang bisa kita ambil. Ya. Berarti di satu sisi dari sumber, di sisi lain, di sisi lain menjadi pengambil air tanah, pengguna air tanah. Oke. Nah, maka di situ diperlukan parameter yang menentukan berapa sih kapasitas maksimum air tanah yang bisa kita ambil. Karena apa? Sering mendengar bahwa akibat dari pengambilan air tanah yang berlebihan, maka terjadi penurunan muka tanah atau yang disebut dengan subsidence. Oke, ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan pemompaan. Nanti kalian akan praktikum, ya, praktikum untuk tahu meresapnya kita uji infiltrasi, untuk tahu berapa kapasitasnya kita melakukan uji pemompaan. Nah, praktik uji pemompaan ini bisa menggunakan berbagai cara, ya, dengan air tanah dalam ataupun air tanah dangkal. Oke. Setelah itu kita berangkat ke yang kuliah ke-9, yaitu bahwa Badan Geologi sekarang sudah mengeluarkan peta hidrogeologi. Jadi setiap daerah sudah peta hidrogeologi. Di mana penyusunan peta hidrogeologi tersebut berdasarkan kondisi geologi. Jadi antara pertemuan ke-10 ini, bagaimana air tanah terbentuk, ya, dan bagaimana air tanah secara regional, itu saling terkait. Ya. Potensinya dibuat dalam bentuk peta hidrogeologi dalam skala 1:10.000. Jadi kalau kalian buka peta, kalian buka PAG, peta air tanah dan geologi, kemudian di situ akan dilihat mana zona konservasi dan seterusnya. Kira-kira begitu. Ya, nih kalau memang memungkinkan, ya, dan nanti kita bisa satu kuliah tamu, ya, dari Pak Mudib Iwatun Iman, ya, dari Pusat Air Tanah Geologi, yang akan membahas, ya, mengenai saya belum diskusi juga dengan koprodi, karena kan sebetulnya ada satu hal yang bisa kita gunakan, ya, untuk kuliah tamu, ya. Ini Pak Munib Iwatuliman ini dengan saya lagi melakukan kajian, ya, air tanah di Kabupaten Lampung Utara, ya, di mana itu sampai kepada subsiden. Jadi kalau kita bicara penurunan muka tanah, ya, itu bisa terjadi karena pemompaan atau memang dia terjadi secara alami. Dan itu infrogram, ya. Jadi kalau kalian mau tahu bagaimana penggunaan citra satelit, ya, untuk interpretasi, ya, penurunan muka tanah, itu papernya Galan, ya, Galan 2018 yang publish di jurnal di UNILA, itu membahas tentang itu, dia untuk masalah Kota Jambi, ya. Jadi lahirnya skripsi Galan itu dari kuliah tamunya Pamu di Batu Iman. Jadi jelaskan membuat infrogram, kemudian di Dinsa dan seterusnya. Nah, sekarang saya dan Pak Mung sedang membahas itu. Di situ juga nanti kita akan bicara geokimia air tanah, bagaimana kualitas air tanah di kabupaten metro tersebut. Jadi Badan Geologi pada saat itu memberikan sumbangan sumur bor. Saya lupa jumlahnya berapa, nanti kita akan lihat. Ada cukup banyak sumur bor, termasuk tahun 2018, ya, 2018.
saya lupa, 2018 ya, kita melakukan evaluasi air tanah di dua kecamatan di Kabupaten Pali ya, di Kabupaten Pali, karena di situ badan geologi melakukan pemboran air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. Nah, ternyata tidak semua titik di Pali itu bisa menghasilkan air tanah. Jadi prosesnya ya, proses air tanah sampai kepada manajemen air tanah, kemudian simulasinya dan seterusnya itu kita lakukan di sana. Nah, terkait ke karang tambung nanti, oke. Selama nanti kalian di sana ya, ada beberapa yang memang bisa kita lakukan ya. Misalkan kita bisa membahas studi kasus air tanah ya. Sederhananya gini, pada saat kalian ke lapangan di sana nanti ada sungai, lihat sumur penduduk misalkan. Nah, dari sumur penduduk itu kelihatan apakah sumur penduduk tersebut air dangkal ya, kalau dan yang tidak dapat pengukuran directly. Kalau nanti lagi musim kemarau, in general biasanya sumur ya, kondisi air sumur itu diisi dari air sungai. Nanti dari situ ya, kualitas air sumurnya akan sangat tergantung dari kualitas air sungai. Nah, saya pernah melakukan beberapa kajian 2002 atau 2003 di daerah Silabranti. Itu sumur-sumur penduduk yang ada di Silabranti pada saat musim kemarau itu sangat terpengaruh oleh parit yang ada di sebelahnya. Efeknya apa? Ketika parit tersebut banyak mengandung bakteri Escherichia coli dari kimia air tanah, maka kondisi si sumur tersebut juga menjadi tercemar. Tapi penanganan bakteri Escherichia coli tidak begitu sulit ya. Jadi cukup dengan menggunakan direbus aja. Jadi kalau air itu direbus, maka gitu ya, maka kemudian kita bisa mendapatkan ya, mendapatkan kualitas air yang lebih bagus ya. Tapi kalau kandungan kimia ya, seperti kandungan Fe itu mesti dilakukan dengan penyaringan. Jadi untuk mengurangi Fe yang tinggi dan sebagainya beberapa hal harus dilakukan. Oke, ini adalah kuliah yang akan kita lakukan ya, selama materi yang akan kita bahas. Oke. Lalu bagaimana kita membahas apa namanya materi tersebut ya. Jadi ada beberapa hal ya yang bisa kita lihat ya. Oke. Yang bisa kita lihat dalam bentuk seperti ini ya. Tadi seperti sampaikan ya, pertama ada siklus hidrologi ya. Siklus hidrologi ya, air masuk ke dalam tanah ya, masuk ke dalam tanah sebagai groundwater, kemudian diambil ya, diambil, well, itu sumur ya, diambil, diambil melalui proses pemompaan, kemudian akan berpengaruh ke dalam hidrogeologi secara regional, kemudian bagaimana kualitas air yang ada di situ. Ya. Jadi ini adalah infografis ya, yang menjelaskan apa yang akan kita pelajari ya. Jadi minggu depan kita akan bahas mengenai siklus hidrologi. Nah, untuk itu kita akan mengolah ya, akan mencoba mengolah data hidrologi yang ada di karang sambung nanti, data curah hujannya dan sebagainya ya. Data curah hujan yang ada di karang sambung tadi. Nah, pada saat nanti kalian ke karang sambung, kalian akan melihat air tanah tadi. Jadi minggu depan itu 2 poin. Selain tadi hidrogeologinya, kemudian yang kedua kita membuka peta hidrogeologi ya yang ada di sana. Nah, oke. Agar tidak saya ngomong terus ya. Silakan Anda buka ya, Anda buka apa namanya? Ini bentar ya. Pusat air
peta hidrogeologi ya, kalian bisa cari. Oke. Peta hidrogeologi ini kalau kalian cari aja ya, apa namanya, misalnya ya, peta hidro peta geologis Indonesia, sepayanya sudah ada ya. Jadi ini bisa kalian buka. Ya, SHP Peta Geologi Sumatera Selatan, SHP Peta Geologi Jawa Tengah, C-file-nya ya. Jadi sekarang peta-peta seperti ini sudah bisa kalian dapatkan. Demikian juga dengan peta hidrogeologi ya. Jadi minggu depan itu saya harapkan kalian sudah bisa mendapatkan peta ya hidrogeologi Kabupaten Kebumen kan sekarang sambung dengan ya. Nah itu ya sudah ada ya, saya tidak akan memberikan secara direct ya, karena kan 2020 ya, yang tentu saja knowledge kalian di dalam mencari peta-peta tersebut hal yang sangat sudah terbiasa ya. Oke, ya. Jadi silakan dicari peta hidrogeologi Kabupaten Kebumen, dan minggu depan itu akan kita bahas ya, untuk nanti kita sama-sama bawa ke Karang Sambung. Jadi di Karang Sambung tadi tidak banyak juga yang kalian lakukan, kalian kan juga sambil mapping ya, kalian. Tapi bagaimana menerjemahkan dari kondisi geologi menjadi kondisi hidrogeologi, dari kondisi geologi menjadi kondisi hidrogeologi. Dan acuannya adalah peta hidrogeologi yang sudah ada tadi ya. Silahkan dicari. Oke ya, itu tugasnya, dan nanti kalau sudah ketemu ya, silahkan kalian. Tidak usah di-upload filenya, karena nanti akan memberatkan e-learning kita, tapi cukup link kalian. Jadi kalian simpan di Google Drive kalian, bisa simpan kalian di Dropbox kalian, terserah, tapi atau di iCloud kalian. Karena kan kalau kalian menggunakan Office yang resmi, kalian akan dapat 1 GB ya. OneDrive ya, itu juga bisa digunakan. Tapi linknya nanti yang di-share ke dalam tugas ini. Oke, ya. Sampai itu jelas nggak? Jelas ya? Jelas? Jadi nanti akan saya berikan tugasnya ya, untuk dibahas kita nanti di minggu depan. Oke. Nah, dari gambaran tadi ya, dari gambaran tadi, maka pertama kita akan bicara dulu siklus hidrologi ya, kemudian air tanah. Oke, lanjut aja, baru kita baca detailnya lagi. Nah, hidrologi sendiri itu banyak di ilmunya sendiri ya, hidrologi sendiri, hidrologinya buka belum hidrogeologi. Jadi hidrologinya sendiri itu dipelajari oleh pertama sumbernya tadi. Kalau kita bicara sumber air hujan, maka itu orang-orang meteorologi. Makanya kita punya badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Besarannya hujan dan sebagainya itu diambil oleh stasiun pengamat ya. Kalian kalau di Palembang itu kan ada di Sultan Abdarudin dan beberapa tempat lainnya ya. Nah, poin-poin tersebut ya, poin-poin lokasi tersebut ya, itu mengumpulkan informasi hidrologi.
Apa saja sih informasi hidrologi yang dikumpulkan? Ya, yang pertama itu tentu saja kalau tadi saya bicara curah hujan, kemudian kedua temperatur, ya. Kemudian nanti kecepatan angin, kemudian intensitas penyinaran matahari. Jadi salah satu penggunaan manfaat dari lamanya penyinaran matahari itu, sekarang kalau kita bicara energi baru terbarukan yang disebut solar PV atau solar panel, itu akan sangat tergantung dari intensitas matahari. Dan di badan geologi sendiri, di Kementerian SDM sendiri itu ada dirjen sendiri atau dirjen energi baru dan terbarukan yang mencoba mengembangkan potensi-potensi energi baru saat ini, ya. Oke, kira-kira itu, ya. Jadi yang dilihat dari hidrologi itu terutama tadi, ya, bagaimana sumber airnya, apa besaran hujan dan sebagainya. Dari besaran tersebut, nah sekarang yang menjadi tantangan adalah kenapa kemudian muncul istilah perubahan iklim. Jadi dalam bahasa hidrologi, ya, saya waktu pertama kali mendiskusikan mengenai perubahan iklim ini dengan Prof. Arwin Sabar, dosen saya waktu saya S2, beliau menyebutkan bahwa sebetulnya ini bukan perubahan iklim, tapi variabilitas iklim. Ya. Karena apa? Dalam pendekatan hidrologi, ya, dalam pendekatan perhitungan sumber daya air, ya, hujan itu yang terjadi itu ada perubahan pola hujan, tetapi volume curah hujan secara keseluruhan itu akan tetap. Jadi simpelnya bahwa mungkin di tahun ini, ya, di dalam rentang 2020 misalkan, curah hujan di Sumatera itu lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau Anda mendengarkan ramalan cuaca misalkan, curah hujan di bawah normal, curah hujan di atas normal. Nah, normal ini berapa? Nah, itu akan kita olah nanti. Jadi di dalam hidrologi ini kita bicara mengenai curah hujan maksimum, curah hujan minimum, dan curah hujan optimum. Jadi bukan curah hujan rata-rata, tetapi curah hujan optimum, ya. Nanti begitu hujan turun jadi debit, kita akan bicara menjadi debit optimum. Oke. Nah, lalu apa sih yang hidrologis, ya? Ini kita bicara hidrologis dulu, belum bicara hidrogeologis. Apa sih hidrogeologis yang lakukan? Yang pertama penggunaan air, ya. Jadi ketika kita bicara penggunaan air, hidrologi ini, ya, orang-orang hidrologis lebih banyak melihat air yang ada di sungai, ya. Makanya kemudian di setiap sungai itu selalu ada alat ukur muka sungai, ya, alat ukur muka air sungai. Itu ada ukurannya, ya. Itu ada ukurannya. Jadi penentuan, ya, penentuan debit optimum, ya, itu diambil dari kondisi alat ukur, ya, alat ukur yang ada di sungai tadi tersebut. Di Musi ada nggak? Di Musi cukup banyak, ya. Di Musi cukup banyak. Termasuk juga nanti sedimentasi. Jadi kalau kita ingin mempelajari sedimentasi Sungai Musi, yang kita gunakan adalah data sedimen yang dikumpulkan oleh alat ukur, ya. Alat ukur debit sungai itu ada. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah water control untuk flood and drought mitigation. Jadi pada saat misalnya kita membangun bendungan, ya, bendungan itu bisa difungsikan pertama untuk mencegah banjir, yang kedua untuk menangani kekeringan. Itu fungsi bendungan, ya. Yang kita pelajari dari aspek orang-orang hidrogeologi adalah apakah ketika kita terjadi bendungan, terjadi rebesan atau seepage dan sebagainya dari badan bendung, karena batasan, ya, batasan watershed untuk air tanah itu berbeda dengan permukaan. Kalau kita melihat permukaan, kita bisa melihat, ya, batas antar bukit. Jadi kalau puncak bukit, ya, puncak bukit itu adalah batas hidrologi, ya, batas hidrologi, ya, dari satu batas satu sungai ke sungai lainnya. Tetapi batasan hidrogeologi itu adalah kondisi bawah permukaan, ya, kondisi geologi di situ. Bisa jadi terjadi pengalihan air permukaan yang berbeda arah dibandingkan dengan air tanah berbeda arah dengan air permukaan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah quotient control. Jadi yang simpelnya nih, biar mudah aja, biar kita ingat.
kondisi ya, kondisi air sungai Musi kalau kalian lihat kan kadang berwarna coklat coklat kental, kadang dia agak apa agak kekemerahan, kadang dia ya itu sangat tergantung dari beban pencemarnya. Jadi simpelnya kalau untuk contoh air tanah ya, kalau yang rumahnya dekat TPA apa ya yang ke arah bandara itu, kok saya lupa. Nah, TPA tersebut ya itu bisa menjadi beban pencemar bagi air tanah. Itu pernah kita juga pernah melakukan kajiannya bersama teman waktu saya masih di sipil sama Pak Wahyanto. Jadi ini adalah yang orang-orang hidrologis lakukan ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang hidrologis atau ahli hidrologi lebih banyak bicara air di sungai. Jelas ya. Lebih banyak bicara air di sungai. Nah, sementara kita di hidrogeologis lebih banyak bicara air di bawah tanah. Oke. Nah, oke. Ini adalah yang saya sampaikan tadi ya. Ini adalah siklus hidrologi yang terjadi ya. Jadi dari sini ya, saya kira orang setiap orang yang Muslim menyebutkan bahwa hujan itu adalah anugerah. Hujan itu adalah anugerah. Kenapa kita sebut anugerah? Kita bayangkan air yang mengalir di laut ya. Dari sini kita bisa lihat. Kemudian atas ya, atas seizin Allah. Ini kalau bicara apa dari sisi keagamaan, atas keizin Allah maka dia akan naik kembali, kemudian turun di gunung. Dan yang kita terima. Jadi dari sini kita menyadari bahwa secara alami air itu memang harus dimasukkan ke dalam tanah ya, agar tidak terjadi banjir. Kemudian di suatu ketika nanti pada saat musim kemarau, maka air yang masuk ke dalam tanah tersebut itu menjadi sumber air di saat musim kemarau. Nah, di sinilah kemudian secara saintifik muncul konsep hulu dan hilir. Bagaimana fungsi di hulu ya? Nanti kalau bicara di kuliah geologi pengembangan wilayah misalnya, zona konservasi tadi saya sudah menyebutkan ya. Zona konservasi itu harus kita pertahankan. Jadi lalu bertanya di mana sih zona konservasi air tanah Palembang? Palembang seperti apa sih air tanahnya misalkan? Ini seperti apa sih air tanah itu? Yang tadi yang saya sampaikan, kita perlu melakukan kajian hidrogeologinya, mana zona konservasi dan sebagainya. Dari mana caranya kita melakukan penyelidikan air tanah ya. Nanti kita bisa coba lihat misalnya ya sekarang kalau kita diskusi secara sederhana, nah, kalau kalian sudah ada nanti peta untuk ke Karang Sambu ya, misalkan peta topografinya udah semua gitu ya. Iya, Pak. Peta dasarnya udah kan? Iya, Pak. Peta geologinya udah dapat, Pak. Enggak, kalau peta dasarnya dulu. Kalau peta dasar itu yang ada sungai dan sebagainya udah kan? Kalau yang itu belum, Pak. Oh, belum. Iya, Pak. Oke. Karena ketika kita bicara, kita ingin membuat batas wilayah sungai misalnya kan, ya itu sebetulnya di mata kuliah geoinformasi ataupun morfologi kan kan sudah dipelajari ya, tapi mungkin praktikumnya belum ya. Jadi penentuan batas wilayah sungai itu kan ditentukan dari arah kemiringan lereng. Jadi kalau miring ke sini dan oke. Kita bicara siklus hidrologi ya. Jadi ketika kita bicara siklus hidrologi ya, tadi air masuk, ini detailnya ya. Nah, di kuliah kita akan melakukan pengukuran ya, sekali katakan pengukuran dan perhitungan. Pengukuran dan perhitungan ya. Misalnya kita mau melakukan perhitungan infiltrasi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menghitung infiltrasi?
gitu kan? Oke, infiltrasi adalah masuknya air ke dalam tanah. Udah kebaca ya. Berapa besar sih air yang masuk ke dalam tanah? Kita pelajari. Bagaimana cara menghitungnya, apa persamaannya, dan kita pelajari. Oke ya. Air masuk ke dalam tanah, kemudian dia akan mengalir sebagai subsurface flow atau aliran bawah permukaan. Nah, bagaimana dia mengalir? Kemudian ada groundwater flow, besaran air tanah. Berapa besar sih air tanah yang bisa kita ambil bagian hilir misalkan? Itu akan kita pelajari nantinya. Oke ya. Jadi yang kita berapa banyak daerah catchment area tangkapan. Tangkapan batas permukaan. Oke. Nah, secara global ya, bahwa air ya, air yang mengalami tangkapan, kemudian terevaporasi, mengalir kedua precipitation, ada hujan yang menguap jatuh ke laut, ada juga hujan dari proses pengopan ini hujannya tadi di darat. Jadi yang fisik yang satu ini jadi darat ya. Masuk ke dalam tanah bagi dua lagi. Masuk ke dalam tanah ada yang menguap, ada yang mengalir aliran permukaan, ada yang mengalir sebagai air-air bawah permukaan. Dalam poin ya. Dalam poin ini juga menjadi hal yang penting ketika nanti kita mempelajari bioteknik. Karena apa? Orang-orang geoteknik ya, itu sebisa mungkin menghindari air. Penyebab longsoran itu adalah karena massa jenis tanah diisi oleh massa jenis air, sehingga air menjadi tidak stabil. Air adalah penyebab berkurangnya ya, berkurangnya kuat geser tanah. Jadi, oh ya, kalian juga kuliah geomekanika ya sama? Iya kan ya? Iya, jadi kalian sama saya ini kuliah berapa kali ketemu seminggu ya? 3 kali Pak Raya. Geoinformatika, geomatik, mekanika, sama hidrogeologi. Geomekanika, hidrogeologi, sama geoinformatika ya? Iya Pak. Iya. Oke. Berarti kalau begitu. Ya, sebetulnya kan geoinformatika ini buat peta ya. Ini karena kalian ke lapangan dulu, berarti 2 minggu itu, berarti diisi dengan, nanti saya akan saya rubah ya. Tadinya kan biasanya saya pengantar, terus lanjut Pak Rendana, sekarang ada Pak Rendana, ada tambahan di Pak Ugi, baru saya. Tapi karena kalian ke lapangan dulu ya, berarti kalian bareng saya di sana ya, berarti di 2 minggu itu 2 kali pertemuan ya, kita 2 laptop kan ya, tentu ya penggunaan kan. Oke, nanti kalau dibagi ya juga kan ya, saya belum namanya belum sempat lihat-lihat ya. Oh ya, oke, jadi geomekanika dan bagian, oke, nanti pas di sana maksudnya itu bagian dari kuliah geoinformatika dan 3 mata kuliah juga tidak hilang. Apakah nanti misalnya begini, kalian kan praktikum geomekanika ya, yang menggunakan sampel tanah kan? Ya. Nah, apa? Sampel tanah itu bisa ambil di tempat kalian nanti. Ya. Nanti kebetulan ya, kita sekarang lab geologi teknik dan lingkungan sudah punya alat pereksir. Nah, alat pereksir ini kalau dulu kakak kelas kalian mau skripsi tentang geoteknik itu terakhir kemarin Fadil Zaki, dia ambil sampel tanahnya kemudian diuji di lab orang tuanya, betul, orang tuanya dosen di Jambi.
Nah, sekarang kita bisa. Jadi untuk yang mau tugas air geoteknik, misalkan bisa diambil sampel tanahnya sebanyak apapun sampel asal kalian cukup energi untuk mengujinya sendiri. Ya. Di lab itu kita sekarang sudah punya alat direct fill namanya. Jadi by time ya kita melengkapi peralatan lab kita dan goalsnya adalah sebagai informasi ya. Jadi saya sekarang kan lagi menyusun akreditasi. Tahun 2019 itu banyaknya di APOER, deadline lah ya, karena memang sudah ada. 2019 itu ada yang di APOER dan di luar dari APOER, ada yang mulai ikut seminar-seminar lain di luar APOER, termasuk ada juga yang ke IAGI ya, Tania misalkan. Saya ingat aja ya, saya bukan nyombongin, cuman yang saya ingat aja, karena saya ikut kuliah, jadi saya ingat. Kemudian tahun 2021 sudah mulai ke jurnal terakreditasi ya. Akreditasi ada yang masuk ke jurnal pertambangan dan sebagainya. Nah, di tahun 2022 sekarang ini ada yang masuk sampai ke jurnalnya ITB, Buletin Geologi ITB. Itu Pak Dato Kamil yang membahas mengenai hidrologi. Jadi hidrogeologi bagaimana dia menginterpretasi dari data citra satelit, dari data kelurusan, dari data anomali bogi dan sebagainya, semua total data satelit, kemudian menginterpretasi potensi air tanah yang ada di daerah pemetaannya. That mean, seharapan saya kalian bisa selesai 4 tahun karena sebetulnya kalau kalian for data, data juga sudah cukup banyak poinnya. Jadi zaman saya, ya, kalau mau nyari referensi saya, itu saya 91 ya, itu saya mau baca buku biologi, kebetulan kampus saya kan dekat biologi, itu kalau habis kuliah jam 8.10, gitu, dan nunggu kuliah berikutnya siang, itu kami jalan kaki ke, nggak jauh sih, cuma 1 kilo lah, ke biologi, itu ada perpustakaan biologi, dan kita membuka buku-buku. Waktu itu, fotokopi itu mahal, ya, bagi kita masih mahal. Ya, dengan, ya, masih mahal lah, kira-kira begitu. Nah, sekarang dengan kondisi kalian ini, sumber rujukan lebih banyak, gitu ya. Tinggal kemampuan kalian mengkompilasi data. Jadi kalau ditanya kenapa sih Pak sekarang kurikulum kita kok lebih cepat lagi? Ya karena sebetulnya sumber bacaannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan zaman saya. Ya, semua buku cukup banyak. Apalagi ya, seperti saya sampaikan bahwa tadi saya menunjukkan. Nah ini yang bawah nih, hidrogeologi jurnal. Kalau yang di Indralaya, kalian bisa masuk ke perpustakaan, itu ada hidrogeologi jurnal. Kita sudah langganan. Terlebih tepatnya saya yang langganan. Saya member IAH, International Hidrogeologi, setahunnya saya bayar sekitar 150 pound sterling ya, untuk dapat langganan buku itu. Makanya saya kadang-kadang selalu mengharapkan, ya kalian membaca buku itu. Gitu. Sayang, kan sudah langganan, sudah kita beli, dan ini sangat tidak akreditasi. Kenapa tidak kalian manfaatkan? Kalau kamu baca jurnal tersebut secara lengkap, secara online, kali nanti saya bisa dibantu downloadkan. Karena saya punya full akses ke jurnal hidrogeologi. Semua yang ada di situ, itu bisa kita akses. Ya. Itu. Jadi, tidak ada alasan bagi kalian kesulitan mencari referensi. Tidak ada lah. Itu sudah cukup banyak. Saya membantu menyediakannya. Oke, teruskan ya. Nah, ini nanti bisa kita akses, ya, bisa kita update. Ya, beberapa ini juga saya teruskan saja. Oke, ini kita teruskan. Nah, kita sekarang bisa di sini. Karena di part yang pertama, dan itu yang akan bisa kita lakukan, ya, kita bisa lakukan nanti pas ke karang sambung, kita bicara dulu watershed morfologi. Apa itu watershed morfologi? Nah, kalian ingat di kuliah geomorfologi. Jadi, morfologi kan ingat, muka bumi, watershed, batas. Watershed, batasan. Jadi, yang kita bayangkan, air yang datang, jadi kalau kita, okay, mungkin biar kebayang ya, coba saya buka peta. Oke.
Ya, coba saya buka salah satu apa namanya peta bimbingan saya 2019 ya. Oke, kita coba lihat dulu punyanya Rean ya. Oke, ini adalah peta topografinya ya. Oke, misalnya begini, kita bicara watershed morfologi, artinya batasan ya, batasan yang menjadi batas pada saat kita berdiri. Oke, kita ambil ya, kita ambil. Kita berdiri di ini misalkan di dusun Jatisari. Oke. Ini kita bicara air permukaan ya, kita belum bicara air tanah. Kita lihat sungainya kan? Oke, sungai sampai di situ. Nah, ketika kita bicara watershed morfologi, berarti yang kita bayangkan sumber air ya. Anda berdiri di Anda berdiri di sungai tersebut ya, di desa dusun Tiga Jatisari. Anda duduk di sini, kemudian Anda bayangkan dari mana sumber airnya tersebut? Sumber air tersebut berdasarkan dari sungai berwarna merah ini sampai ke hulu yang ada di sini. Nih, kali ini anak-anak kecilnya ya. Artinya apa? Yang kita bayangkan pada saat hujan di sini, ya, suatu ketika, gitu ya, suatu ketika itu akan sampai tempat ini hujannya di sini, hujan, dia akan mengalir melalui sungai sini, ya, terus sampai ke tempat kita. Artinya apa? Ketika kita ingin menghitung debit air, ya, debit air yang ada di sini, itu debit air kan, debit air sungai, maka, ya, akan sangat tergantung dari luas catchment ini. Oke. Okay? Jadi tahap pertama ini bentuknya enggak seperti itu ya. Ini saya hanya buat tarik biar punya gambaran aja. Nah, salah satu debit perhitungan debit sungai yang saya sana adalah Q sama dengan C suatu koefisien kali I dikalikan dengan A. A ini apa? A ini luasan daerah tangkapan kita. Luasan daerah tangkapan kita. I-nya ini adalah intensitas hujan. I-nya ini adalah intensitas. Ya. Bagaimana kita menerjemahkan intensitas? Itu kita mudah-mudahan minggu depan kita bahas. Bagaimana kita menerjemahkan. Apa itu C? C itu koefisien. Ya. Koefisien runoff. Tadi saya menjelaskan bahwa ketika air hujan terjadi, maka dua kemungkinan. Satu, air mengalir di permukaan sebagai surface runoff. Yang kedua, air masuk ke dalam tanah. Jadi, nilai koefisien ini merupakan perbandingan, namanya koefisien ya. Ini kalau ini tanah, antara air yang masuk, ini yang kita sebut dengan infiltrasi, dengan yang kita sebut sebagai runoff. Bentar. Oke okay, ya, yang kita sebut sebagai runoff dua poin itu ya. Jadi infiltrasi dan runoff. Nah, C ini diambil dari runoff-nya ya. Buat banyak tabel yang menyebutkan misalkan tabel membagi. Bagaimana kita membaginya? Kalau dia ada terbuka nilainya sekian, kalau dia hutan nilainya sekian dan seterusnya. By theory semakin lahan tersebut berupa hutan, maka nilai C-nya akan semakin besar. Ya. Oke. Jadi, ketika kita bicara watershed morfologi, ya, watershed morfologi, kita bicara di mana kita berdiri, di mana kita membayangkan air yang datang ke tempat kita. Makanya saya bilang tadi ke Agil, kalau kita sudah ada apa namanya peta topografinya, Agil, nanti kan dibagi di masing-masing kelompok kan,
Nanti kan ada yang mapping di sungai, atau udah dibagi belum? Belum ya? Belum, Udah Pak. dibagi belum? Belum, Pak. Oh, belum. Oke ya. Oke, nanti nanti ya. Tapi kan nanti ada yang dibagi di sungai ini, dibagi di sungai itu, dan seterusnya. Nah, yang kita pertama dari aspek kita belajar water morphology melihat ya, membuat peta nih. Oh, sungai saya ini ya berada di sana. Bisa jadi nanti kelompoknya Firdaus hilir dari kelompoknya Fikri. Gitu kan? Nah, ini kan nanti kita bicara hulu hilir ya. Kira-kira gitu. Jadi artinya apa? Nanti debit air yang turun di tempatnya Fikri akan sampai ke tempatnya Firdaus. Nah, dari pola pikir ini kan berarti manajemen air di tempatnya Fikri itu mempengaruhi kualitas air tempatnya Firdaus. Kalau tempat Fikri membuang quote and quote ya limbah sembarangan mengalir ke sungai, maka itu akan sampai tempat Firdaus. Kira-kira gitu. Nanti di sini ya banyak muncul konsep-konsep mengenai apa namanya. Okay, ya. Jadi peta ini usahakan sudah ada ya, meskipun nanti misalkan minggu depan kalian belum punya kelompok ya, kita coba lihat. Oke, kita lanjutkan ke materinya. Sorry. Oke ya, jadi dari gambaran tadi ya, dari gambaran tadi maka kemudian, nah kalian kan ingat di geomorfologi belajar pola air sungai, ada pola aliran detritik, pola aliran paralel, pola aliran trellis, pola aliran apalagi multibasinal, apalagi. Radial. Hah? Apa? Radial, Pak. Oke, radial gitu ya. Radial. Nah, itu kan sudah kalian pelajari ya. Nah, yang kita pelajari sih ditambahkan ada airnya sekarang, ya. Jadi kalau kalian bayangkan nih pola aliran paralel compare dengan pola aliran radial, ya. Oke, sekarang kita bayangkan begini. Anggap kalian berdiri ya, berdiri di satu titik ya, satu titik ya. Saya ini saya sebar ya. Oke, mungkin untuk ilustrasi ini enaknya sekarang Zoom sekarang ini ada whiteboard ya. Oke, ya. Ini setiap orang biar lebih interaktif ya. Ini ada sungai ya. Ini ada bentar, salah. Draw ya. Sungainya saya gedein. Ya. Ini sungainya. Ini sungai utama kan? Ini titik di sini. Ya. Berarti ini sungai, anak sungainya. Oke. Ini apa pelairannya? Kalau bentuknya seperti ini, kira-kira apa pelairannya? Paralel, Pak. Paralel, Pak. Kenapa paralel? Gini. Tahu. Paralel atau dendritik? Dendritik, Pak. Dendritik, Pak. Dendritik, Pak. Dendritik, Pak. Oke. Saya kalian titik satu. Misalkan Rio mau berdiri. Oke, taruh titik. Taruh. Kalian taruh titik. Jadi taruh nama, misalkan bisa nggak
Ini kalau yang pakai ini bisa sebetulnya. Bisa nulis nggak sih kalian? Ini misalkan Rio di sini ya. Bisa, Pak. Oke. Coba tambahkan. Nah, bayangkan kalian berdiri di situ. Gimana? Belum ada yang nulis. Kamila di mana? Rio di mana? Agil di mana? Siapa boleh lah tulis di situ. Nah. Oke. Ini titiknya. Ya. Ujungnya di situ. Poinnya adalah, oh Daus ya, oke. Okay. Daus di situ, ada Daus di situ, ada siapa itu, Fikri di situ, oke. Okay. Terus Rio di situ. Nah, kayak Iqdan, Izu. Sekarang finishnya di sini ya. Oke. Okay. Sekarang bayangkan kalian turun sebagai hujan. Kemudian saya bilang, begitu saya tiup fluid, ya, berapa lama kalian akan sampai ke titik ini? Oke kan? Artinya kan kalian akan berlari kan? Akan berlari ya. Dan kecepatan kalian berlari tergantung dari kemiringan kan? Ya kan? Kalau dia makin miring, maka dia akan semakin cepat kan? Ya kan? Dia akan semakin cepat untuk menuju ke tempat yang saya tentukan di ujung tadi ini. Oke, ya. Semakin cepat, ya. Dan sampainya ini ya, sampainya Rio, ini kalau hujannya semua merata, ya. Hujannya merata, kan hujan juga, kalau simpelnya gini, hujan di, ada yang rumahnya di kilometer 5, misalkan, ya. Anda rumah di kilometer 5, apakah hujan di kilometer 5 juga hujan di wilayah? Ya. Misalkan nanti ya, ini cara menguji bahwa apa? Sinar hujan, siapa yang rumahnya atau sekarang tempat kalian, ya. Gitu. Nah, hujan sendiri ya, batasan yang menyebabkan ya, ini satu ya, ada satu batasan. Terus kemudian di sini juga ada sungai ya. Misalnya di sini Anggun begini. Maka posisi Anggun ya, Anggun ya, itu berbeda dengan posisi Rio, Gilbert dan sebagainya. Tetapi kalau di sini rumahnya Dona, okay, banjir di rumah Dona itu juga akibat Anggun ya. Jadi kali ini dianggap sebagai hujan akibat kedatangan Anggun ke rumah Dona. Kita baik bahwa ketika Daus, Ijan, dan datang berbagi ke rumah Dona, maka Dona akan penuh. Banjirlah terjadi. Itu filosofi sederhananya. Oke? Jadi, nah itu akan kita hitung. Jadi, sebetulnya ketika kita bicara hidrologi, kita bicara berapa kecepatan air, ya, pertama, datang dari tempat awal turun hujan ke tempat kita, ke tempat Dona, ke tempat di hilir tadi itu. Itu semua kita lakukan perhitungan. Jadi itu akan banyak sekali pendekatan-pendekatan. Ketika dia datang bersamaan, maka probabilitas kejadian banjirnya akan semakin besar. Solusinya apa? Kan? Makanya kemudian kita resapkan ke dalam tanah. Nah, di dalam rumus yang tadi, yang Q, Q sama dengan C kali I kali A itu bicara mengenai C-nya tadi, ini kan koefisien rata. Oke. I-nya ini hujannya ya. Kalau hujannya bayangkan hujan dibandingkan dengan berat badan, ya mungkin besaran siapa yang paling badannya paling besar di sini, ya volume hujan di tempat saya sama Fikri kayaknya beratan Fikri misalnya. Ada itu kan volume hujan kan, volume yang dibawa Fikri itu lebih dibandingkan dengan volume yang dibawa oleh Randy. Jadi batasan kecil ini kan kalau dibatasi seperti ini ya. Oke. Okay. Nah, ini kan ada I di sini, ada A juga kan. Di sini juga ada C-nya juga. Gitu. Jadi, perhitungan tadi dilakukan seperti itu. Jadi, setiap sub-catchment tadi, itu kita lakukan perhitungan C, I, A. Nanti kemudian kita akumulasikan sebagai jumlah. Jadi, ini kita punya I1, ini kita punya I2,
ini kita di judul kita punya Q3, nah ini Q4, Q5 dan seterusnya. Nah, kalau kalian ingat di pendekatan geomorfologi itu ada pendekatan ode sungai. Ode sungai 1, ini kan kalau ini 1 ketemu 1, 1. Ini 1 ketemu 1 jadi 1. Jadi 2, kan itu kan. Ini kan kali ini kan ini 2 ya. 1 ketemu 1, sorry, 2-nya di sini. 2 ketemu 1 jadi 2. Sebetulnya ode sungai itu dapat menggambarkan volume ataupun debit sungai yang datang ke tempat itu. Nah, jadi ini satu bentuk ya. Sekarang kalau kita ganti bentuknya ya. Kalau kita ini kan yang dendritik ya, yang dendritik. Sekarang kita ganti ininya ya. Tadi yang dendritik ya. Sekarang kita ganti yang paralel. Paralel itu kan paralel itu kan ini sungai utamanya kan? Ini kan? Kemudian anak sungainya kan? Oke. Ya, ini kan? Ini sub-subnya lagi kan? Ini hilirnya, ini dona di sini. Ya, tadi kan dona ya, paling hilir dona di situ. Ini ke sini. Ini dona. Di sini Fikri, di sini Agil, di sini Randy, di sini Anggun. Paling sini siapa? Rio. Nah, kalau di hujan tersebut jadi bersamaan, siapa yang paling cepat datang ke tempat dona? Rio, Pak. Rio. Iya kan? Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat nanti datangnya Rio duluan. Kemudian Anggun, Randy, Adi siapa tadi lupa saya. Baru terakhir Fikri paling ujung karena Fikri paling jauh. Jadi dari sini ya knowledge kalian tentang geologi ya dari geologi bisa membayangkan bagaimana peluang kejadian banjir dari riverset morfologi tadi di masing-masing tadi. Makanya tadi saya sampaikan bahwa nanti kita lihat apa namanya kondisi ya kondisi daerah mappingnya kalian tadi itu ya di mana sih posisi kita berada ya. Nah artinya Pak dari sini kan kan bisa oh berarti nanti saya bisa melakukan kajian tentang banjir tentang sumber air ya ini sebenarnya juga akan berbeda-beda kira-kira begitu ya. Nanti kalau trellis gambarin lagi, kalau apa namanya radial ini kan sebetulnya dia sumber kan, radial itu bulat, air kemana-mana. Berarti sebetulnya dia tidak terkumpul di situ. Atau nanti multibasinal dan seterusnya. Nah, poin-poin seperti ini yang apa namanya? Ini baru aspek hidrologinya ya. Karena apa? Nah nanti kita terjemahkan ke dalam air di bawahnya. Kalau kita lihat nanti apakah potensi air tadi dendritik lebih besar di paralel dan seperti apa? Nah, itu juga bisa merupakan bagian dari penelitian ya. Oke ya, kebayang ya. Jadi knowledge kalian di hidrogeologi di geomorfologi sekarang dibawa untuk ke kuliah hidrogeologi ya. Kira-kira viewpoint-nya seperti apa? Oke, saya lanjutkan lagi. Ini sampai 12.10 ya. Iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Okay, ya. Jadi itu tadi mekanismenya ya, kita belum menghitungnya. Oke. Okay. Nah, berarti tadi saya memperlihatkan ukuran kan, ya. Ukuran ya. Tadi kan ada yang kecil ya, ada yang besar ya. Tadi dari batas bulat-bulat tadi itu. Itu dari yang kecil-kecil tadi dikumpulkan menjadi final besar. Kemudian makanya menghitung luas
persen ya, persen tadi itu ya, apakah dia dark atau strong. Nah, dari tadi disebutkan what small set tend to have peak hydrograph intermittent water supply. Jadi semakin persennya kadang dia ada airnya, airnya. Semakin tadi kan saya sampaikan kecil-kecil tadi kumpul menjadi besar, maka semakin besar water set, semakin besar sumber, oke, semakin besar cadangan airnya. Sederhana lah, sungai Musi dibandingkan dengan yang kalian dengan sungai Komering, ya, debitnya di mana? Sungai Musi ini kan gabungan sungai Ogan kan, itu kan, itu kira-kira ya. Ketika digabungkan, dia akan semakin besar. Oke. Nah, lalu apa yang menyebabkan tadi itu ya, menyebabkan kecepatan air tadi? Ya. Jadi dari pengukuran data tadi, maka kita mendapatkan yang disebut dengan hidrograf. Hidrograf itu ya disusun ya. Jadi saya dulu waktu kuliah hidrobiologi itu melakukan hidrograf ya. Jadi dalam 24 jam setiap 1 jam diukur muka air sungainya. Ya. Ya, jadi sungai tadi misalkan nanti di sungai X ya berdiri satu tim diukur, nanti kita buat kurva ya, kurva hidrografnya. Nah, di situ kita bisa melakukan perbandingan ya, perbandingan dari tinggi muka air. Oke. Ini adalah jadi dari gambar yang tadi itu ya, dari hulu ke hilir ya. Kemudian kita gambarkan ya. Jadi titik tertinggi tarik sampai ke titik terendah, kemudian kita buat ini kan di kuliah bioinformatika kan bisa dapat gambar ini langsung. Directly kita bisa dapat. Nah, kemudian kita bagi jarak tertinggi terhadap jarak terendah, maka tengah-tengahnya kita sebut dengan median of elevation. Tengah-tengahnya itu ada di mana? Jadi kalau nanti di daerah di daerah praktikum kalian di sana buat ya, berapa banyak sih hujan apa? Beda tingginya berapa ya? Beda tingginya. Jadi jarak tertinggi terendah dibuat kemudian dibagi dua. Apa ini? 10 klik. Tadi cabang sungai tadi dihitung berapa banyak cabang sungai. Nah, kalau dulu kalau sekarang dengan informatika bisa menghitung dari mana angka klik dapat, itu didapat dari borde sungai tadi. Jadi borde sungai tadi bisa mendapatkan informasi. Ya. Jadi contohnya kalian melihat ini nggak apa bisa, itu sudah kita lakukan ya di sebentar. Oke. Saya biasanya ngajar dari tugas akhir ya, yang sudah dilakukan oleh kakak kelas Anda. Jadi biar langsung kebayang ya apa yang sebentar mana ya. Kok nggak ada ya?
Nah, jadi cara menghitung polinomnya tadi sekarang sudah tidak perlu manual lagi. Kita sebut dengan stream frequency gede ya. Stream frekuensinya nah ini ya, jadi order sungainya sendiri ya, order sungai 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa memberikan gambaran ya. Kalau tadi saya jelaskan debit sungai dihitung secara manual, sekarang dengan knowledge geoinformatika kalian itu bisa terlihat dengan apa, dengan langsung ya, dengan lebih lebih cepat ya, berapa besar. Misalkan ini adalah drainage density ya, ini sungainya ini length of overland flow per meter ya. Jadi berapa besar sih air di situ ya, berapa besar sih volumenya, itu bisa digambarkan. Di studi ini kita ingin melihat hubungannya terhadap perubahan pola ya, perubahan pola aliran sungai. Dan kita menemukan bahwa gitu ya, ternyata perubahan pola pemukiman itu dipengaruhi juga oleh perkembangan perekonomian pada saat di situ ya, terjadi beberapa poin. Jadi dua poin itu bisa kita gabungkan ya. Jadi kita melihat morfometrinya dari sisi hidrogeologinya. Kemudian dari sisi geoinformatikanya, kalian menggunakan comment stream order ya. Kemudian kalian menggunakan length of overland flow untuk memberikan gambaran ya, gambaran peta ya. Peta. Jadi ini geoinformatika ini kita praktikumnya nanti akan saya koordinasikan dengan apa? Menggunakan daerah kalian di Karang Sambung. Saya akan asisten apa, geoinformatika ya, kira-kira gitu. Nah ini nanti ini yang kalian buat ya, overland flow dan seterusnya, kira-kira gitu. Jadi dari poin ini kita bisa sama-sama mendiskusikan dari dua mata kuliah, tambahan nanti satu dari geomekanika. Geomekanika membahas rock properties-nya. Jadi di geoinformatikanya kita membahas sifat batuannya ya, jadi mana yang lebih keras, mana yang lebih lunak dan sebagainya. Oke. Okay. Ya, jadi hitungan overland flow bisa dilakukan dengan menggunakan peta dari gambar itu. Susah untuk apa, membuat petanya dengan main digabungkan dari mata kuliah geoinformatika ya, sehingga dari sini ya, dari sini ini misalnya ya, dari mana sih kita dapatnya ini? Ini kita bisa dapat dari yang kita sebut hipsometri ya. Hipsometri itu bisa memberikan gambaran ini dari geoinformatika. Nah indikator ini, kalau ini ya indit bentuk basin flow, kemudian, nah tadi saya jelaskan ini order sungai dari Tohler ya, jadi ada komen-komen tertentu yang dilakukan ya, kemudian kita bisa mendapatkan poin-poin tersebut. Kemudian yang ketiga bifurcation ratio, yang keempat, nah ini tadi ya, tadi saya memberikan gambaran antara elongated ya, yang bentuknya panjang. Ya, yang paralel tadi yang saya sampaikan, siapa yang lebih dulu sampai ke rumah dona, ternyata Rio kalau bentuknya paralel, tapi kalau bentuknya yang lain itu bisa berbeda. Oke, okay. Identity, periplate, ada faktor. Nah, oke, okay. Nanti kita bicara bagaimana sih faktor litologi, kemudian bagaimana curah hujan tadi, ya curah hujan tadi, kemudian, nah. Koefisien runoff ya, bagaimana kita melakukan ya perhitungan perbandingan antara sub wilayah sungai tadi. Ya. Jadi ya karena tadi Agil belum bisa share apa namanya peta
topografinya ya sebetulnya tadinya kalau ada peta topografinya ya kita bisa lebih enak lagi diskusinya ya untuk mencari apa data tersebut, tapi karena apa ya apa dengan kota yang tadi itu ya, jadi kalau kita lihat PAG ya peta hidrologi Indonesia SDM SDM. Oke, sebentar ya. Saya lihat dulu bioportalnya. Betulnya udah ada ya. Geologi database. Geomapnya kok nggak bisa dibuka ya? Geologi migas. EBT migas tahun ini ternyata nggak bisa lagi dibuka. Tahun kemarin kita sudah pernah mencoba mengeksplor ya, mengeksplor peta ini sekarang minyak dan gas proyek strategis yang ada kebencanaan kita coba. Gunung api, tsunami, gerakan tanah. Dari peta, bentar, saya kok lupa ya. Itu panel PDM geologian ya ada ya namanya ini peta cekungan nah yang ini peta pemboran air tanah juga sudah ada peta cekungan tanah juga sudah ada ya Nah, yang kita lihat kan ini. Peta cekungan air tanah ya. Kemudian kita bisa besarkan. Kebumen di mana? Ini ya. Ini tuh kita remove dulu, kita mau
Nah, tadi saya sempat menjelaskan litologi aquifernya juga ada. Litologi aquifer. Oke. Nah, ini yang saya sekarang bagus nggak suara saya nih? Sudah, Pak. Oke, ya. Nah, ini kan kita emang nggak dapat HP-nya, tapi ada, kalian carilah, saya nggak enak menunjukkannya. Itu ada. Jadi di sini ada litologi aquifer ya, Kebumen. Ya. Kalau kita remove, sebentar ini kok petanya muncul semua ya. Nah ini petanya tuh peta geologi, jadi saya mau matiin peta geologinya. Kok nggak mau ya? Ini semuanya yang muncul. Jadi di dalam nanti kalian coba pelajari ya. Kalian pelajari yang mengenai si. Jadi yang kita ambil dari informasi ini pertama adalah peta cekungan air tanah, ya. Yang kedua adalah litologi aquifer, ya. Dan yang ketiga adalah pemboran air tanah. Oke, ya. Jadi kemudian yang berikutnya adalah produktivitas aquifer, ya. Nah, jadi kalau kalian tahu koordinatnya kan nanti lokasi karang sambung itu bisa kalian ambil. Kurang lebih di sinilah. Kalau nggak salah ini. Ya. Nah ini kan memberikan ini kalau kita remove ya satu-satu. Misalnya kita mau tahu ada nggak pemboran air tanah di tanah. Ya. Kita klik ini. Tarik mau dulu ya. Oke. Nah, ternyata ya cukup banyak pemboran air tanah di sini ya. Ini titik ini adalah titik-titik bor ya. Dan oh ini Banyumas, Duro kali bawah, enak keluarnya. Sambak, Bumi Ayu, ke sebelah sini. Oke, ini ada informasi titik bornya ya, dan titik bornya ini ya, ini ada di database pusat air tanah geologi ya. Jadi karang ini untuk saya sampaikan tadi untuk informasi data tersebut yaitu bisa mengambil dari geologi ini tuh ada informasinya nih, informasi hal umoritologi sorry. Nah ini Giri Purno, terus ini Karanganyar, Bumen, Karang Sambung itu Desa Kuah Kumbang. Jadi informasi-informasi air tanah ya sekarang sudah cukup banyak tersedia. Ini petanya silakan ada nanti SD yang apa yang perlu kita ambil sebelum ya. Apakah misalnya ya ini, kita masukkan ke litologi aquifernya. Oke. Nah.
nih ada di oke. Kira-kira itu jadi nanti kita coba mengeksplain ini. Aquifernya morfologinya pial ya. Bentar. Ini enggak keluar ya litologi aquifer. Nah, kalau kita di metadata aquifernya oke ya, itu kira-kira yang akan kita pelajari ya nanti pada saat kuliah lapangan. Jadi yang pertama, kalau bisa itu saya sudah bisa dapat peta topografinya. Jadi minggu depan itu sudah bisa ya, Agil ya. Kan tinggal seminggu lagi ya kita berangkat ya. Kemudian kelompoknya juga udah dibuat belum kelompoknya? Udah, Pak. Udah. Oke. Kalau gitu biar gampang sebentar. Karena saya nanti kan agak kesulitan. Seperti biasa kita buat di spreadsheet kemudian oke, saya buat visitnya. Nanti tolong kalian isi kelompoknya ya. Silakan diakses ya. Terus ada berapa kelompok jadinya? 10, Pak. Oke, jadi di sini ini baru udah masuk baru siapa nih? Nova ya. Dibuat ya? Sorry, enggak dilihatin ya. Kelompok 1, kelompok tambah lagi kan? Ya sampai 10 ya. Di kelompok aja kelompok saya ambil dulu nama kelompoknya, saya ke situ. Jadi satu kelompok berapa orang? Ada yang 4 orang sama 5 orang, Pak. Iya, Pak. Ada yang 4, ada yang 5, Pak. Ada 4, ada 5, oke. Okay. Gak apa-apa, ini saya buat begini kan nanti ada beberapa hal yang ditambahkan di sini. Jadi misalnya
Nama kelompoknya di bawah ya, jadi nggak ditulis di sini. Di bawah nih ada nih, di sheet di bawah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini siapa nih? Randy pindah, Ren. Yang di situ, pindah di sini. Ini nama kelompoknya di bawah nih. Di sini ditulis nama-namanya. Empat atau lima ya. Total kalian berapa orang sih? Saya lupa ya. Kalau total yang ke Garsel itu 43, Pak. Tapi total satu angkatan? 49. Oh, kenapa? Yang 6 kenapa? Ada yang belum memenuhi syarat, Pak. Oke. Oh, karena belum mengambil mata kuliah tertentu ya? Iya, Pak. Oke, oke. Oke, saya tunggu sampai beberapa. Oke. Dari materi, ada yang ditanyakan dulu? Jadi, poin pertama nanti di kelompok itu membuat oh, kelompok 3 belum ada, 3 ini. Dua belum muncul, 3 sudah, 4 sudah, 5, 6, 7, 8 belum, 9 udah, 10. Atau nggak hadir kuliah hari ini yang di kelompok itu? Oh, Rio kelompok 10 ya. Rio Said kok, Said ada dua. Rio Said ada Said aja. Kelompok 2 Adrian. Yang kelompoknya, yang misalkan ini, oke. Untuk minggu depan nanti yang kita akan diskusikan, akan saya tuliskan di e-learning ya, jadi apa namanya, sebisa mungkin kita siap. Oh iya, jadi kuliah ini kita akan mencoba hybrid ataupun blended, saya juga nggak tahu, tetapi dari edaran yang dikeluarkan oleh dekan, nanti ada beberapa, yang pasti kan dua minggu kalian ketemu ya, offline berarti kan, dua minggu itu. Nah, sementara, jadi saya kan hanya lima kali ya, minggu ini saya, minggu depan saya, dua minggu di Karang Sambung, udah empat kali, satu kali lagi setelah itu pulang. Mungkin saya buahnya dulu, baru nanti kita bahas hasil dari, karena ini akan saya meet-kan dengan ya, geoinformatika untuk produk-produk petanya. Jadi produk petanya itu menggunakan geoinformatika. Atau asistennya kan 2019 ya. Cuma mereka nggak ada yang jadi asisten Karang Sambung ya? Iya Pak, nggak ada. Iya. Kayak berarti kayak yang ini aja ya, kayak yang apa? Yang di sana aja. Oke, jadi nanti
outputnya itu kita akan linkkan dengan mata kuliah geoinformatika ya, jadi tidak berdiri sendiri, tapi proses pengumpulan lapangannya ya itu kita lakukan pada saat di Karang Sambung. Jadi datanya itu kita ambil di Karang Sambung. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah tidak? Oke, Eki, silakan. Izin, Pak. Sebelumnya, perkenalkan, Pak. Selamat pagi, Lampasa. Mau konfirmasi, Pak, absen saya belum bisa dibuka, Pak. Belum bisa di-enroll, Pak. Oh, kamu belum enroll, ya? Tulisannya, you cannot enroll, Pak. Oke, okay. Coba NIM-nya ditulis di situ. Maaf, Pak. Saya juga, Pak. Ya, karena kan, oke. Okay. Ini apa ya, Pak? Geomekanika. Geomekanika. Geologi, ya? NIM-nya aja, Eki. Eki. Kayaknya dua, ya? Enggak ada. Iya, Pak. Oh, pakai Y, ya? Iya, Pak. Pakai Y, Pak. Kok nggak boleh masuk, ya? Satu lagi siapa? Belum masuknya, Eki. PI Pranika, Pak. Ini ya? Iya, Pak. Ini udah ada PI? PI sudah ada, ini saya hapus ya. Cuman Eki belum masuk ya? Enggak, Pak. Yang tadi salah, Pak. Yang benar yang barusan, Pak. Hah? Maksudnya salah gimana? Ini? Kenapa nggak bisa? Ya, kemarin itu saya kebuat dua akun gitu, Pak. Oh, perlu. Jadi satu dibuang gitu ya? Kamu Palembang kan ya? Iya, Pak. Berarti yang ini dibuang ya? Iya, Pak. Udah, tapi kenapa nggak muncul ya? Ini Eki udah nggak ada. M. Eki, Pak. Bentar. Nah, ini ya. Oke, kamu mana, Ki? Palembang, ya? Palembang, Pak. Hah? Palembang, Pak. Oke, udah ya. Coba cek.
Nah, ini Eki. Mau absen. Nah, saya absenin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah semua? Ada lagi yang belum terabsen? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi minggu depan saya akan siapkan. Karena ini agak berubah ya, ininya saya siapkan dulu materinya, hidrologi dan sebagainya. Kemudian, stop dulu ya. Nanti kalian jadinya kemana? Ke Jogja ya? Saya mungkin nggak ikut lah. Bosan. Oke. Jadinya ke Jogja? Iya, Pak. Ke Jogja. Oke. Ya, udah. Oke, gitu dulu ya kuliah ini. Ada kan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, minggu depan berarti kita ketemu di hari Rabu ya. Terima kasih ya, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.